Sebelum lanjut, jangan lupa untuk teman-teman saya mengajak, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Teman-teman, terima kasih yang sudah mendukung saya. Semoga berkah dan manfaat dan dapat kebaikan dari kebaikan teman-teman. Oke, kita lanjut ke permasalahannya. Cekidot. Oke teman-teman, ini saya menggarap motor MX ya teman-teman, karena ini ngeden nggak ada tenaga. Apa keluhannya, apa permasalahannya, untuk teman-teman mohon simak, jangan skip, tonton sampai habis, tidak gagal paham nantinya ya. Nah ini vakumnya ya, vakum karbu kita ambil karena ini permasalahannya ngeden, kita perbaiki teman-teman. Caranya seperti ini buat teman-teman semuanya, agar motor Anda, khususnya motor kabu yang karbu scape ya, atau ada vakum, ini cara mengatasinya seperti ini. Kita perlu kertas atau bisa juga karet atau juga bisa yang lainnya, intinya buat mengganjal yang bagian bawah ya, bagian atas tapi di bawah. Lalu kita potong dulu teman-teman. Nah, ini kita sesuaikan lah, kita bikin bulat. Bikin bulat dulu kertas ini. Saya bikin contoh yang simpel ya, teman-teman, yang bisa cepat ditemukan oleh teman-teman semuanya ketika memperbaiki motor di rumah sendiri, bisa dipraktekkan ini seperti ini. Kita pakai kertas agar mudah dicari. Contoh seperti ini, teman-teman. Karena seketika motor nggak bisa naik RPM-nya, biasanya di bagian karburator ya, ini bagian scape dia nggak naik ya, kurang naik. Jadi ini penanganannya, semoga bermanfaat. Kita bikin bulatan dulu seperti ini teman-teman, kita sesuaikan ya dengan diameter vakum tersebut. Ini cara mengatasinya, motor MX karbu ngeden tidak bertenaga ya teman-teman. Ini tidak bertenaga, tenaganya tidak ada, larinya pun pelan. Ini cara mengatasinya seperti ini agar dia lebih spontan, digas lebih spontan. Ini caranya, kita gunting dulu ya kertasnya, lalu kita masukkan ke vakum. Ini vakum tabung ya, kita masukkan di sini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini sangat mudah ya. Jadi ini pegasnya kita bawa, langsung kita pasang, lalu kita coba ya. Oke teman-teman, buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah mendukung saya, dan bagi yang belum, mohon dukungannya agar jangan lupa subscribe channel Mas Enda dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya, dan juga Mas Enda makin semangat untuk berkarya dan juga berkonten di sini, berbagi ilmu. Dan semoga senantiasa teman-teman semuanya yang mendukung saya dapat manfaat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita pegasnya, jangan lupa kita pasang ya, kita masukkan, lalu kita tutup dan kita baut. Nah, kita nanti lihat performanya ya, teman-teman. Ini cara mengatasi Jupiter MX karbu yang larinya ngempos, ngeden, tidak bertenaga, teman-teman. Lalu kita baut ya, jangan lupa ini. Ini kencangan bautnya teman-teman, kencangan terlebih dahulu. Pakai satu dulu pun nggak apa-apa, karena ini memang untuk nyoba juga ya, buat teman-teman misalkan biar nggak repot. Nah, oke, kita tes ya teman-teman seketika sudah dibaut ya. Oke, kita tes lari. Kita tes lari dan gimana hasilnya, kita gentak.
real ya teman-teman, jadi bisa langsung les lari. Ini cara mengatasi atau cara memperbaiki motor Jupiter ME Karbu ya teman-teman. Nah ini caranya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya teman-teman agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.